Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Provinsi DKI Jakarta mengadakan seminar bertajuk Peranan Orang Tionghoa dalam Pembangunan Komunitas untuk Masa Depan Bersama antara Tiongkok dan Indonesia. Acara ini berlangsung di MGK Tower B Lantai 8 Kemayoran Jakarta Pusat dan dihadiri oleh lebih dari 100 tamu undangan termasuk anggota PSMTI dan delegasi dari Kamar Dagang Tiongkok. Sebagai narasumber hadir Profesor Xu Liping, Direktur Ruang Budaya dan Peneliti di National Institute of International Strategy Akademi Ilmu Sosial Tiongkok. Dalam seminar yang berlangsung selama 2 jam ini, Profesor Xu Liping memaparkan peran penting etnis Tionghoa di Indonesia dalam memperkuat hubungan dan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok. Antusiasme para peserta terlihat jelas saat Profesor Xu menyampaikan paparan yang mendalam mengenai kontribusi etnis Tionghoa dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, budaya, dan sosial. Profesor Xu Liping menjelaskan bahwa keberadaan komunitas Tionghoa di Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi, tetapi juga memainkan peran vital dalam menciptakan jembatan budaya antara kedua negara. Dalam pemaparannya, Profesor Xu Liping menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang baik antar komunitas Tionghoa dan masyarakat lokal untuk membangun masa depan yang lebih baik. Profesor Xu Liping juga mengungkapkan keyakinan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia dan Tiongkok memiliki peluang besar untuk memperkuat kerjasama di berbagai sektor, termasuk ekonomi, digital, dan kelautan. Profesor Xu Liping memberikan apresiasi terhadap PSMTI yang dianggapnya sebagai organisasi etnis Tionghoa yang berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok. Saya menganggap itu peranan etnis Tionghoa di Indonesia memainkan sangat penting dalam itu bekerjasama RRD dengan RI. Khususnya pada itu pemerintah yang baru, ya saya rasanya Indonesia dengan Tiongkok mempunyai banyak kesempatan untuk bekerja sama dan tanam hal yang tersebut, saya rasanya etnis Tionghoa itu memainkan itu peranan istimewa, ya misalnya tanam community perkembangan, community pertanian, community pertukaran masyarakat, dari community yang tersebut itu etnis Tionghoa di sini bisa mendorong, bisa bisa memainkan itu peranan yang sangat penting. Mungkin tadi saya sudah ambil contohnya, mungkin ada 5 lah yang community lah yang tersebut. Tapi yang penting itu peranan dari etnis Tionghoa bisa memainkan misalnya jembatan atau yang mana sebagai contohnya untuk bekerja sama lah. Dan saya yakin di kemudian hari peluang bisa banyak sekali untuk bekerja sama. PSMBI saya rasanya sebagai persatuannya etnis Tionghoa di sini bisa memainkan sebagai itu jembatannya. Nah, saya rasanya bisa sering mengadakan seminar atau konferensi di sini atau melakukan itu kursus di sini, ya biasanya mendorong lah itu komunitas etnis Tionghoa terjun di bidang yang terbaru antara Tiongkok dan Indonesia. Ketua Dewan Pembina PSMTI DKI Jakarta Untung Chandra memberikan tanggapan positif tentang acara tersebut. Yang menekankan betapa pentingnya seminar ini untuk memperkuat ikatan antara komunitas, khususnya di kalangan generasi muda. Yang menambahkan pihaknya juga mengundang para muda-mudi untuk bersama-sama memahami tujuan yang harus dicapai dalam upaya menciptakan keharmonisan dan sinergi dalam dunia usaha. Untuk menegaskan bahwa diskusi yang dilakukan selama seminar dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi komunitas Tionghoa. Lebih lanjut, untuk menyatakan bahwa seminar ini tidak hanya berhenti pada satu acara, tetapi merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun hubungan yang lebih baik antar komunitas. Memang ini satu sosial yang selalu ada kejenggangan, tapi saya kira kita semua bisa sesuai karena kita manusia itu bisa mengikuti segala peraturan pemerintah. Karena kalau kita tidak bisa, kita akan ketinggalan otomatis. Itu. Jadi saya kira mereka sampaikan kepada kita harus harmonis, harus kerjasama. Harus kerjasama itu adalah kesetiakawanan. Saya kira itu sangat bagus karena sekarang kan banyak orang bilang
negara kita dirugikan? Sebetulnya bukan, karena itu saingan dagang. Kita nggak bisa cuannya banyak-banyak. Karena kalau nggak cuannya banyak, itu pasti kita bisa bersaingan, itu aja. Tim Eljon Media melaporkan.